Ini dari bukan. Ini Mas Karis. Di sini sini. Ya. Biasanya di khusus dari hari pertama kita lakukan keliling pemeriksaan hewan kurban, ada beberapa titik yang kita temukan kasus-kasus infeksi, terutama paling banyak adalah infeksi cacing hati. Dari tahun ke tahun memang infeksi cacing hati masih jadi titik berat kita untuk pemeriksaan, karena memang sangat merugikan. Apalagi kalau dibagikan dan dikonsumsi bisa menyebabkan mual, pusing, gejala keracunan. Kalau memang ditemukan itu memang tidak boleh dikonsumsi sama sekali hewan kurbannya. Ya, kalau untuk infeksi cacing hati kita titik beratkan di hatinya, karena tempat hidupnya di hati. Jadi seberapa parah infeksinya, kalau memang tidak terlalu parah kita bisa sisir, kita akhir sebagian. Misalnya kalau tidak ada infeksi bisa kita bagikan ke masyarakat. Kalau untuk cacingnya relatif aman untuk dikonsumsi karena tempat hidupnya hanya di hati.